Ratusan warga desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, lakukan demo aksi damai di Pelindo 1, Kuala Tanjung. Aksi tersebut dilakukan terkait dengan ganti rugi lahan perumahan mereka yang tidak layak, yang diberikan oleh pihak Pelindo dinilai terlalu murah. Polres Batubara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Simatupang turut serta dalam pengamanan aksi demo tersebut dan memfasilitasi pendemo untuk bernegosiasi dengan pihak Pelindo 1, Kuala Tanjung. Menurut Kepala Desa Kuala Tanjung Usman, warganya telah meminta dana ganti rugi pembebasan lahan setara dengan yang dilakukan oleh pihak PT KAI antara 40% hingga 60%. Pihak Pelindo 1 Kuala Tanjung bersedia menerima beberapa orang pendemo untuk bernegosiasi masalah harga pembebasan lahan. Ardi, perwakilan pihak Pelindo, mengatakan mereka tidak bisa memutuskan penambahan harga. Hal tersebut dikarenakan karena hanya tim apresal yang dapat menentukan harga tanah yang telah ditetapkan oleh BPN. Tentukan masalah harga. Harga yang ditawarkan oleh pihak Pelindo tidak sesuai, tidak bisa diterima oleh masyarakat Desa Kuala Tanjung. Kemudian sebagai tolak ukur, bahwasanya yang dibebaskan oleh pihak PJKA itu 2 juta sampai 2.500 juta per meter. Sementara lahan kami di Desa Kuala Tanjung tersebut, yaitu satu hamparan dengan PJKA. Kesimpulannya, permintaan masyarakat itu kan agar ada kenaikan harga dari harga yang mereka yang ada saat ini. Itu apakah itu harga bisa dinaikkan? Mereka minta itu dinaikkan. Jadi kami sebagai instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini tidak bisa menjawab apa-apa. Karena yang menentukan harga itu adalah apresal. Apresal yang ditetapkan oleh BPN lalu melakukan hitungan sesuai dengan jadi kalau BPN. Nanti ada kebutuhan dari apresal, Pak, BPN siap bayar itu, Pak? Ya, dalam hal ini apresal kan melaporkan itu ke BPN, Pak, sebagai ketua tim pelaksana pengadaan tanah. Ketua timnya adalah kepala BPN. Kalau nanti hasil itu ada perintah dari BPN kepada Pelindo untuk membayar, maka Pelindo akan bayar. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.